Thank you.
kuatkan supaya mencintai Engkau yang tak terjangkau oleh mata manusia. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan seluruh pasukan surga, kami memandangkan hidup kemuliaan waktimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Yeah.
saudara-saudara yang kasih, sambut Tuhan roti kehidupan ini dan bersuka cita kita semua yang diundang ke kerjaan-Nya. Semoga doa ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kami juga mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak-Ibu tamu undangan dan seluruh umat yang hadir pada malam hari. Pada titipan pengumuman dari lingkungan Francisco Xavier, latihan tur yang semula hari Kamis diganti besok hari Jumat tanggal 31 September 2004 jam 17 di rumah Bapak Didi Toko. Kepada seluruh umat di depan Francisus mohon hadir tepat waktu. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, untuk melengkapi acara pada malam hari ini, maka selanjutnya sambutan dari Ketua Panitia Pembangunan Gua Maria. Dan yang kedua, sambutan dari Ketua Hari Besar, Ketua Panitia Hari Besar Gereja. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Ketua Dewan Paroki Gereja. Maka dari itu, ini acara yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia generasi-generasi terus melakukan akan kecewa. Untuk itulah
bahwa sedapat mungkin dilestarikan. Dan setelah diberkati rokok, gua tersebut sudah bukan merupakan suatu bangunan ansih, bangunan sok, bukan. Tapi sekarang juga merupakan suatu tempat yang sakral. Jadi tidak boleh sembarangan. Tidak boleh sembarangan menginjak-injak atau berbuat sesuatu yang kurang pantas di tempat-tempat tersebut, karena memang tempat tersebut sepi. Ya mungkin nanti ada sesuatu bagaimana nanti ya Allah ini yang sampai terjadi, karena nanti pasti akan digoreng sama kita. Kemudian kami juga mengundang kepada seluruh umat baik di kota Lasem ini atau di luar kota Lasem yang ingin berdoa di dua jalan baris, silakan. Dan kami terbuka. Mungkin di sana sini masih perlu sedikit untuk pembenahan. Memang kita tidak sempurna ya, masih ada yang kurang, ada yang sepi. Sudah dibangun gini masih kurang itu, sudah dibangun itu masih kurang ini, dan seterusnya tidak akan selesai. Tapi yang jelas setelah dibangun 100% ini, menurut kita, menurut kami itu sudah baik dan sudah amat layak. Jadi dua varian selama itu adalah satu penambahan satu aset. Dua mafia ada di kota di Jawa Tengah, di Pulau Jawa, dan khususnya dan kemudian di Indonesia. Jadi mungkin nanti menambah kasana daripada umat Katolik maupun Katolik atau siapa saja yang berkeyakinan dan berkepercayaan ingin berdoa di sana, mengobrolnya. Jadi luar tersebut tidak hanya khusus untuk umat Katolik, tapi siapa saja yang berkeyakinan mau berdoa di sana dengan baik kita terima. Kemudian belum diresmikan saja sudah membawa uang-uang yang positif, hasil-hasil positif yang sudah bisa dirasakan oleh beberapa orang yang saya yang mau kami tidak membesar-besarkan hal ini, tapi memang kejadiannya seperti ini. Nah, apakah nanti ada semua juga mendapat uang yang positif yang banyak, kita tidak yang penting kita berusaha saja semaksimal mungkin. Kemudian sumbangan-sumbangan tadi yang berasal dari dalam dan luar kota sejumlah 75.385.000 itu adalah sumbangan-sumbangan yang ternyata makan yang bisa dihitung. Sedangkan sumbangan-sumbangan lain yang tidak bisa dihitung sebetulnya banyak. Di antaranya adalah tenaga, pikiran, kemudian mungkin sumbangan kecil-kecil yang tidak mau dituliskan atau yang tidak mau dihitung, itu saya sebagai yang jujur sebagai ketua mengucapkan terima kasih. Semoga berkat Tuhan selalu melimpah kepada para donatur, para hamba-hamba yang telah merelakan waktu, pikiran, tenaga, biaya dan selanjutnya untuk kita bersama. Dan dari dasar saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Jayapura yang telah memberkati, mensucikan bangunan yang tadi saya sebut sebelumnya adalah dua, hanya seperti dua batu, tapi sekarang sudah besar lagi. Sekarang adalah semua yang sudah nilainya sudah lain,
tapi dia sudah ada. Alangkah sayangnya kalau kita sendiri sudah membangun kita yang kalau nanti ada kecil yang mana masih perlu dibeli oleh orang tuanya, tolong diingatkan jangan sampai merusak kestabilan kedua sistem lapis tersebut. Dan dari kata tidaklah baik kalau saya itu terlalu banyak memberikan kita kesempatan juga setelah acara ini masih ada rekan-rekan lain yang akan memberikan kesempatan kemudian acara-acara selanjutnya masih ketemu sebabnya dan waktu juga tidak mau juga kebetulan tapi kalau hujan sehingga ada kata saya dapat terima kasih kepada siapa saja yang telah menyumbangkan semuanya demi terbentuknya iman umat Katolik yang diwujudkan dalam sebuah aliran ajaran. Dan apabila dalam pembahasan tersebut ada kurang atau lebihnya, saya mewakili teman-teman yang maafnya kita lakukan. Itulah yang bisa kami buat, itulah yang bisa kami kerjakan yang masih jauh dari sempurna. Tapi kami berharap para umat Katolik bisa menerima kekurangan daripada kami. Terima kasih. Setelah misa ini selesai,
nanti ada apa-apa di sebelah timur gereja. Kami mohon untuk semuanya tidak pulang, tapi mari kita bersama-sama semuanya. Kiranya cukup sekian dari saya atas nama panitia dan peresmian Gwalaria. Kalau ada segala sesuatu yang kurang dari saya untuk rekan-rekan sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Thank you.
mengeluarkan kunjung-kunjung di antaranya, mengeluarkan kegembiraan bersama kita dan keselamatan. Tuhan bersertai kita. Terpujilah engkau di
sepanjang masa.